Halo teman-teman channel Betalak Production, ada di DJ Production. Dan kembali lagi bersama Selada Betalak Radio, yang selalu membahas hal lalu yang berhubungan dengan musik dangdut. Dan untuk pembahasan Selada kali ini, malam ini kembali pembahasan seputar The Star. Dan yang tadi malam tampil adalah grup kedua top 6. Ada Selfie, ada Reza, ada Weni. Tapi sayangnya tadi malam saya gak nonton teman-teman, karena saya ketiduran dari sore setengah 8. Jam 8 mungkin kira-kira ya, saya ketiduran itu. Udah niatnya nonton, cuma kayaknya matanya yang gak kuat kecapean kemarin gadang ya kemarin malam. Dan pagi-pagi nonton itu di YouTube, udah lihat Selfie Reza dapat all SO tuh kayaknya bahagia banget, bangunnya langsung semangat. Tapi yang untuk kali ini saya bahas duluan tentunya Selfie ya, sesuai urutan. Selfie ini udah mulai menunjukkan taringnya, menunjukkan jati dirinya seorang Selfie, mulai kembali ya, mulai pelan-pelan dia menemukan performa terbaiknya. Tadi malam nilainya 592 ya, kalau iya 592 itu udah tinggi banget, itu pasti yang ngasih nilai 100 banyak gitu, 592. Dan saya yakin sih kalau kayak gini Selfie bisa masuk 4 besar teman-teman. Ya udah, nih kita bahas dulu ya Selfie ya, bawain lagu Lo Kok Marah. Nah, ini temanya kan satu lagu tiga genre, akan dibuat seperti apa? Saya belum nonton teman-teman, jadi ini belum nonton sama sekali, jadi pertama kali nonton. Oke, langsung aja ya. Lo Kok Marah. Lihat dari thumbnailnya sih, bajunya kuning-kuning ya, cantik gitu ngeliatnya. Kuning-kuning melati, putih-putih melati, kuning-kuning melati. Cantik coy. Tapi mulai ini dia kayaknya emang dietnya berhasil kayaknya. Idealnya segini ngelihatnya tuh, jadi pipinya nggak terlalu cabi. Seneng sih ngeliat senyumnya, bikin gemes ya kan. Aduh, Korea aja dia, kalau Korea tuh luwes banget loh. Saya suka juga itu. Iya, Nasar. Jurinya siapa aja sih? Ada Mae, Nasar. Jadi Romeo. Bunda Enol. Thank you.
Jazz ya, jazz. Meli ya, Meli Guslo. Satunya siapa? All standing ovation. Ini semangatnya. Gak sia-sia ya, nunggunya lama akhirnya dapat all standing ovation. Ini all standing ovation pertama buat Selvi. Congratulations, selamat Dedek Cepi. Keren. Jadi memang tadi aransemennya ngeri sih, bagus banget sih. Campur-campur, asik gitu loh. Gemes liatnya, gemes. Dan ini pasti tebakan saya sih. Saya nggak tahu pasti teman-teman yang nilai 100-nya siapa aja. Ini pasti Nasar 100, Maeso Imah, Bunda Inul pasti mungkin ya. Tiga itu. Yang lainnya saya nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa meluruskan siapa, boleh komen ya di kolom komentar. Karena saya nggak nonton gitu loh. Nyesel ya nggak nonton ya, capekan saya tidur. Yang pasti Dedek Cepi udah mulai membaik, mulai kembali ke bentuk bentuk performa terbaiknya lah. Ini mulai ya, mulai. Moga-moga nanti malam lebih baik lagi, dan tentunya harapannya pasti lolos 4 besar grand final tentu ya, kalau bisa sampai grand final. Keren. Dan menurut saya teman-teman, Dedek Cepi itu lebih pas, lebih cocok tuh bawain lagu-lagu yang kayak gini gitu loh. Lagu-lagu yang ceria gitu. Jadi kayaknya energinya tuh sampai ke kita-kita yang nonton, ke juri juga gitu. Jadi bawanya yang nonton jadi happy gitu loh. Soalnya dari kemarin yang lagu-lagu happy kayaknya nilainya tinggi-tinggi terus gitu kan. Menurut saya sih di kompetisi ini ya, The Star. Dan lagu-lagu happy tuh kalau mau dibuat atau dirombak yang aneh-aneh itu pasti lebih mudah gitu menurut saya, diubah ke aransemen apa itu lebih masuk gitu menurut saya. Itu salah satu yang membuat juri mungkin suka gitu kan, karena juga bawaannya lagunya happy, jadi yang nonton juga suka gitu loh. Ya semoga nanti malam juga happy lagi nih ya, yang dibawain lagunya, jadi jangan sedih-sedih. Nanti malam kan temanya ini ya, apa namanya, mashup. Nah ini penasaran juga nih tentunya. Yang penting support selalu untuk Dedek Cepi. Semoga nanti malam bisa lolos ke 4 besar. Dan udah 4 besar tentu ini seru banget nih. Kalau Cepi yang lolos pasti sama Reza, nanti ada Vildan, ada Rara. Ini wah keren-keren sih ini.
Ya udah itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Doakan yang terbaik aja untuk Dede Cepi, semoga bisa sampai grand final ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nontonin video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.